Bang, coba masak singkong tapi digeprek. Bukan masak singkong, coba bakar singkong tapi digeprek. Apakah itu enak? Ya, kita coba. Mari kita coba, guys. Ini kebetulan sudah jadi bara nih, coba liatin. Ah, baranya bagus nih. Kita udah siapkan singkong, guys. Nih. Ayo, Den. Kita coba geprek singkong, teman-teman. Nanti kalau kalian mau request, kalian komen aja di kolom komentar bawah, teman-teman. Mau masak apa lagi berikut ini, mau geprek apa-apa, silahkan. Sesuai kalian bereksperimen maunya apa, nanti kalau misalnya terpilih, nanti kita bakal coba, Den, ya. Benar-benar. Oke. Babi. Oh, tidak. Tidak itu kalau babi itu. Babi nian, oke lah. Nih, guys. Oke. Wah, panas banget ini bahannya, guys. Taruh di atas apa di dalam, Den? Di dalam, dalam. Di dalam enggak? Di dalam. Ini langsung aja, Den, masukkan, Den. Langsung aja. Dicocokkan. Hah? Dicocokkan. Dicocokkan maksudnya? Dicocokkan di bawah. Langsung kayak gitu, masukkan aja. Oke, itu masukkan satu tuh. Ah. Lagi, Den. Oke. Di bawah aja kah? Di bawah. Oke, ditimbun apa? Timbun aja. Timbun aja ya. Jadi kita tinggal tunggu aja, teman-teman, ya. Nah, kita tinggal tunggu masak karena ini agak lumayan makan waktu lama ini. Iya, ya, ya. Benar. Dibanding digoreng kan itu sebentar aja, kalau dibakar ya lama. Lama pastinya, teman-teman, ya. Jadi kita tinggal tunggu aja sih. Minta satu lagi singkong. Habis sudah singkongnya. Itu selalu itu apa namanya? Apa? Terkumpul. Terkumpul, maksudnya sebarkan ya. Ini yang gede. Wah, gua debus ke kamu. Kenapa di samping situ ini nggak ada apinya? Ada tuh. Ada berapa singkong tadi yang masuk? Lima. Lima singkong ya. Ini satu nih. Awas tuh. Panas anjir. Jadi kita agak perlu sabar, Den, ya. Ya. Karena singkong ini kita kalau misalnya bakar pakai api nanti itu gosong di luar. Gosong di luar, teman-teman. Jadi kita terpaksa harus menggunakan bara karena bagus matangnya. Jadi merata gitu, ya, teman-teman, ya. Dan singkongnya juga agak empuk ya ketika kita bakar pakai bara. Matangnya itu bagus. Anjir. Apa sih? Apa sih itu? Dia ini kayaknya, Den. Iya. Apa jangan-jangan kita ini bakar singkong? Kayaknya bisa jadi sih. Bakar singkong kan di hutan itu termasuk hal yang iya. Ini, teman-teman. Mistik. Masak ini, Den, kira-kira. Masak. Betulan. Soalnya kamu kasih kayu baru. Panas duanya. Panas, biar panas ke bawah. Oke, guys, jadi kita udah selesai goreng singkongnya. Bakar singkong nih. Woi, panas. Panas. Hah, jadi anu, guys. Jadi bara. Suara apa? Suara apa, Jo? Oh, tadi kita rebus ini, guys. Minyak. Minyak. Jadi ada suaranya kan? Iya. Tapi semoga ya dalamnya aman ya, kan? Aman gak ini dalamnya, kira-kira ini? Ay, jadi arang, guys. Wih, bagus sih dalamnya, Den. Iya, bagus, bagus. Cuman gimana cara ngupasnya, Den, ya? Aku nggak terlalu paham sih. Pakai pisau aja, Den. Ini dalamnya ya, kalau lihat ini. Kayaknya singkongnya. Gosong. Gosong sih. Ya kan?
Gosong, guys. Aduh, gagal kita, guys. Hilang estetik. Hilang estetik, sumpah hilang estetik ini, guys. Gagal maning. Tapi dari tadi kita makan singkong bakar nih, Zen. Banyak yang ini, nah, iya. Tuh. Hai. Udahlah, enggak apa-apa. Udah saja. Maka ini kesukaannya gendruwo mungkin. Apa juga kesukaannya hantu Sima kan? Enggak tahu kita. Sudah mungkin Dan ya? Sudah ya? Langsung tumpah aja. Langsung tumpah aja ya? Coba, mana gunting tadi? Tuh, siapa ya? Bentar. Tumpah apa sih? Aduh, guys! Ini kayaknya... Aduh, request kalian kayaknya hari ini terlalu ini, guys. Tapi nggak apa-apa, guys. Kita apresiasi. Karena kita kan suka bereksperimen. Langsung lupa. Sudah. Dah. Yap, ya. Masih ada aroma. Kok warnanya kuning, ya? Masih ada aroma ini, apa namanya? Si seribu. Si seribunya. Jadi hitam tangan. Kayak di Afrika ya. Wah. Padahal kalau digeprek mantap Den ya. Iya kan? Iya. Hilang estetik. Hilang estetik, guys. Hilang estetik. Nah. Suara itu Den. Iya, suara burung itu. Iya. Suara burung itu biasanya ngasih kabar kan? Angin datang kasih kabar. Dah, sisanya dimakan aja teman-teman. Dah. Jadi kok. Jadi kok. Cuman ini dia guys, request dari kalian, singkong bakar geprek. Ya walaupun agak sedikit gagal tapi ya udah kita nikmatin aja guys, namanya di hutan itu kan apa ya istilahnya, apapun itu menjadi enak Dan ya, makanan apapun itu jadi enak tergantung tempatnya ya kan. Nah singkong ini nggak tahu ya membawa bala petaka atau apa ya kalau di hutan ya. Oke guys, kita coba guys. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ini kalau misalnya dimasak di rumah. Ya biasa aja sih. Biasa aja. Karena di hutan enak sih. Tapi gak tahu ya rasanya Dan. Coba kita rasa ya. Bismillah. Wah anjir. Enak Dan. Enak. Enak guys. Gak bohong guys. Enak banget guys. Ya kan? Ya. Kenapa pedasnya? Pedas. Enak guys. Gak bohong guys, enak banget guys. Wah, kita sengaja gak bawa nasi, kenapa? Tadi kita kan mikirnya ini karbo. Ya. Tambah nasi lagi karbo, jadi kayak double karbo. Jadi ini cukup nih guys, kayaknya karbonya nih guys. Enak sih. Coba Den. Mulai. Kentang. Wah. Enak kok guys, enak. Enak sih. Kasih itu. Siapa tahu dia mau kan sup. Apa? Kasih satu Sima. Wah. Enak. Gigi langsung jadi hitam. Apa itu?
itu salah bakar kayaknya tadi ini. Iya. Kebilang kan jangan nyala apinya. Terlalu besar apinya. Bakarnya juga banyak. Ya guys, kayaknya kesalahan teknis aja sih guys. Selebihnya ini sebenarnya enak aslinya Den ya. Kalau kita benar cara masaknya dan singkongnya juga pas. Kayaknya harus beli yang gede sih singkongnya Den. Iya. Ya kan? Benar. Walaupun agak gosong tapi kan dalamnya enggak kan? Enggak. Jadi potong-potong bisa kita geprek banyak kan? Iya. Like nantilah guys, next time guys. Ya, hari ini kita jadikan pelajaran aja tapi ini enak banget serius. Singkong bakar geprek itu bener-bener enak. Kalian komen aja nanti nextnya apa nih guys. Kalau di Papua sana kayak gini semua mungkin. Sarapan singkong bakar, singkong rebus kan? Iya. Apa itu? Hah? 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 Jadi keingat di kampung. Kamu makan singkong bakar? Iya. Walaupun sedikit tapi kenyang. Haden. Dan aku gak kuat liatnya Den. Lihatkan kamera. Gak tahu aku sudah. Ih, anjir. Den, yang benar Den. Apa ini Ren? Astaga. Sumpah aku gak tahan sih. Sulap aja dia. Kuat betul dia. Sama berkuat juga. Enggak.